السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدين دين، itu kata pepatah Arab. الدين utang. Bikin hitam pipi kita yang putih. Bisa hitam. Nggak kuat angkat muka kepada utang sama kita nggak bayar. Dibilangin tenang. Ini tidak ada duka utang. Jadi itu jangan banyak-banyak utang, saudara. Kalau nggak perlu jangan ngutang. La haid la ham. Itu ham maknanya duka. Kahamid dain seperti duka orang punya utang. La wajah ka wajahil ain. Wa la ham kahamid dain. Itu katanya orang sekarang sajak. Jadi nun, nun akhirnya. Walaham tidak ada duka lebih daripada orang yang banyak punya utang. Sana utangnya enggak bayar, sana enggak bayar, sana enggak bayar. Orang tandain tuh dia kalau ngutang enggak bayar. Ngutang mau bayar enggak mau. Nuh gitu juga, nuh gitu juga. Semua orang tandain. Ya enak, sempit rasanya. Malu kalau ketemu di tempat kondangan. Karena kita ngutang sama dia enggak bayar. Ya, rupanya muka kita enggak enak. Dari itu kata pepatah Arab, ad-dain sawadul khaddain. Utang bikin hitam pipi. Pipi yang hitam putih, yang putih ini berasa kayak ada yang contreng muka kita. Enggak enak. Likat rasanya ketemu orang yang punya utang. Dari itu, saudara, ibu-ibu sekalian yang ngurus rumah tangga, jangan banyak-banyak utang ya, Bu ya. Bu, semua pesan nih ya. Pesan nih, Bu, jangan punya utang. Biarin perabotan kita enggak banyak, yang perlu-perlu aja. Ada orang perempuan yang sok majang. Sok majang, pakai lemari pajangan, utang begitu banyak, ambil piring sama kredit, ambil gelas sama kredit, ntar jadi liwat rumah kita, dit, dit. Nah kita ngumpet nih, anak kita suruh keluar, bilangin nyak gak ada, lagi pergi ke pasar, nanti lain kali aja. Walhal nyaknya ngumpet di belakang pintu, lantaran dari tukang kredit. Ini jangan ibu-ibu, ibu-ibu jangan banyak utang yang gak perlu. Jangan laki kita enggak tahu kita punya utang. Enggak enak ngomong sama laki kita, kita ada utang. Takut nanti kita mati, laki kita enggak tahu banyak utang kita. Nabi enggak mau sembayangin orang yang banyak utang belum dijamin dia punya utangnya sudah. Begitu beratnya. Jangan kita biasain punya utang. Enggak perlu aksi di rumah kita, perabotan banyak. Paling banyak orang bilang, "Bo, begini rumahnya penuh perabotannya, nggak tahu boleh kredit saudara-saudara." Ini saya harapkan. Ada pepatah bilang, husnul tadbir nisful ma'isyah. Husnul tadbir nisful ma'isyah. Orang yang pandai mengatur itu sudah separuh kehidupannya dimudahkan Tuhan. Dapat mengatur rumah, walhal gaji lakinya nggak banyak, ya cukupan lah. Dia atur anaknya mau sekolah, nih bayarannya. Nih bakal beli kitab, nih bakal beli buku. Nih kita nyampur sama orang. Namanya kita bertetangga, dia mau ngawinin, nih kita bakal nganter nih. Ikut bergembira anaknya kawin. Ah, nih bakal kalau ada orang yang meninggal dunia, kita gak mau ketinggalan untuk menyumbang. Cukupan, hampir habis sebulan gajian lagi gak kurang. Itu Tuhan kasih berkah namanya, biar gak besar. Yang gak berkah, habis bulan masih lama, duit udah habis. Lantaran barang yang gak perlu kita beli. Ini saya tekankan, ibu-ibu, jangan beli barang yang gak perlu. Jangan beli. Manishtaro ma la yahtaj, ba'a ma yahtaj. Itu saya baca, ada magolah Arab berkata. Manishtaro ma la yahtaj, ba'a ma yahtaj. Siapa yang beli barang yang gak perlu, dia akan jual satu masa barang yang perlu. Barang yang gak perlu kita beli satu masa. Lantaran kebutuhan, barang yang kita perlu kita jual. Alangkah beratnya yang demikian. Maka itu barang yang gak perlu buat pajangan rumah. Kalau ada ya boleh aja orang pajang rumahnya. Itu rumah istana buat orang yang hidup. Nikmat kalau punya rumah rapi. Maka dengan demikian kalau gak ada jangan utang. Itu saya pesan. Jangan utang, berat orang utang. Malaikat tulis kita utang. Siapa yang utang niat gak mau bayar, bahwa syarifun, itu udah jadi maling. Maling berdepan namanya, gak pakai ngasir. Kita ngutang, kita niat. Kita mau tipu, kita mau sikut sama dia. Sekali kita bayar, dua kali kita bayar. Utang kita ambil banyak, kita kelecehi sama dia. Itu udah jadi maling saudara kita.
waktu kita ambil itu udah kita ditulis maling, yang maling berdepan betul-betul, bukannya maling pakai gasir. Niat kita pinjam sama dia, sekali pinjam kecil kita ganti, ambil barang dua kali kita bayar, tiga kali karena ngambil kebanyakan memang kita niat kita mau kebut. Ah, maka itu dia udah jadi maling yang sebesar-besarnya. Besok amal kita yang baik maka diambil sama dia, saudara-saudara. Ini pesan pada saudara. Jadi barang yang gak perlu, saudara, jangan kita beli. Piring banyak, paling banyak orang bilang, boh, perabotannya bukan main di rumahnya. Piring aja belusin-lusin. Itu gak perlu. Perlu yang kapan cari. Yang gak perlu, jangan beli. Wah, rumahnya dinding aja juga kain yang mahal. Ya, tibang pagar ditempelin kain-kainan, kita boleh utang. Lantas ini dan itu utang. Maka ini, saudara, ongkos jadi besar. Akhirnya kita beli yang tidak perlu, barang yang perlu bakal kita jual. Manishtara ma la yahtaj ba'a ma yahtaj. Siapa yang beli barang yang enggak perlu, dia akan jual satu masa barang yang perlu. Kita butuh. Enggak ada. Jadi barang yang penting yang perlu sama kita, kita jual. Alangkah beratnya yang demikian. Ini untuk diamalkan, saudara. Ibu-ibu jangan banyak utang. Jangan biasain apa aja perabotan rumah utang. Ini utang, ini utang, ini utang. Setengah mati tanggung utang. Kalau enggak keburu-keburu mati, siapa yang tanggung utang kita? Besok diambil. Kebajikan kita diambil sama yang kita utang. Apalagi orang udah gedek sama kita. Udah berkali-kali diminta, enggak mau bayar. Deh, gua minta lagi, tinggal gimana aja deh. Mau bayar, ya bayar. Enggak, udah. Ini berat, saudara. Jangan kira kita habis. Itu belum habis sampai hari kiamat. Dan Allah Ta'ala memberikan tunjuk kepada kita jalan yang baik, insyaAllah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.